Kita awali Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, sebuah jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Cianjur putus setelah diterjang banjir bandang akibat luapan sungai Cisadea. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Inilah video detik-detik jembatan penghubung antar desa sepanjang 150 meter putus diterjang banjir akibat luapan sungai Cisadea di Kampung Girimukti, Desa Girimukti, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur yang direkam warga. Banjir memutuskan jembatan penghubung satu-satunya antar desa Girimukti dan Muara Cikadu. Selain jembatan, terjangan banjir juga merusak ratusan hektar sawah yang sudah siap panen. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, karena saat air sungai meluap, tidak ada satupun warga yang melintasi jembatan. Menurut Kepala Desa Girimukti, putusnya jembatan ini pasca hujan deras beberapa hari terakhir hingga mengakibatkan sungai meluap. Ya, karena ada hujan tiba-tiba dari jam 1 siang itu kali meluap tiba-tiba banjir bandang itu. Mulai itu jam 5 sore. Sampai surutnya itu nyampe jam 12 malam baru surut. Itu jembatan itu putus karena banjir bandang itu? Karena banjir bandang, iya. Itu dibangun tahun berapa, Pak? Tahun 2003. Akibat putusnya jembatan yang pernah direnovasi tahun 2004 ini, warga di dua desa yang akan menuju pusat Kecamatan Sindang Barang harus mencari jalan lain yang jaraknya lebih dari 5 km. Warga berharap pemerintah daerah setempat membangun kembali jembatan penghubung dua desa ini. Heri Setiawan, Bandung TV.